Oke, selamat malam Suami Seri semuanya dimanapun kalian berada. Saat ini kami berada di sebuah kafe, yaitu Kontana Cafe. Kenapa namanya Kontana Cafe? Karena kafe ini umumnya didesain atau dibuat dari kontainer ya. Dari depan, dari main entrance dapat kita lihat bahwa kafe ini terbuat dari kontainer. Walaupun di belakangnya itu atau di dalamnya banyak sekali wahana-wahana permainan ataupun atau taman yang didesain sedemikian rupa sehingga di sini memang sangat nyaman. Oke, satu lagi, Kontana ini terletak masih di Kota Biren dan kafe ini sudah lumayan lama, sudah sekitar 10 tahun lalu lah. Sudah ada di sini, namun setiap saat atau setiap waktu dilakukan pengembangan-pengembangan atau penambahan-penambahan sehingga kafe ini terlihat menarik. Semakin hari semakin bagus, semakin menarik, dan pastinya kafe ini sangat bersih dan nyaman buat anak-anak. Semuanya di sini terlihat masih sangat sepi karena baru saja selesai maghrib. Habis sholat maghrib kami langsung di sini dan pengunjung belum ada, baru ada sekitar 2 atau 3 meja saja. Nah, sahabat semuanya, menariknya di sini dalam sebuah kafe ini ada beberapa tema yang dimunculkan ya, seperti di pada ruangan pertama atau seat pertama di sini terlihat
temanya seperti pemanfaatan barang-barang bekas ya. Ada drum-drum bekas, kemudian dimanfaatkan menjadi kursi-kursi unik. Kemudian di sisi yang kedua, di room yang kedua di sana terlihat seperti restoran ya, ada meja-meja makan terbuat dari kayu. Kemudian di bagian belakang ada taman ya, ada garden, jadi kita makannya di atas taman dengan ada kursi yang minimalis, yang pokoknya tenang deh. Jadi kita bisa makan atau menikmati makanan di dalam ruangan, kita juga bisa menikmati makanan di luar ruangan atau di taman bagian belakang. Nah, bagian belakang sekali di sana ada panggung yang memungkinkan untuk mengadakan acara-acara yang mungkin seperti acara perlombaan-perlombaan atau acara musik dan lain sebagainya. Selain itu juga di sini ada ruangan auditorium yang bisa digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan rapat dan sebagainya. Nah, selain bangunannya yang memang sangat luas, memanjang ke belakang dan lebar, lahan parkir juga terlihat sangat luas dan juga sangat lebar ya. Artinya bila pengunjung di sini berjumlah banyak, masih ada kapasitas tempat parkir yang bisa digunakan.